Diberitakan ex-politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahayan mengaku dirinya telah berpindah menjadi Islam dibimbing oleh Ali Yafi. Ia menyebut telah berpindah agama menjadi Islam atau mu'alaf sejak 2017. Kiai Haji Ali Yafi merupakan mantan ketua umum MUI serta dikenal sebagai ulama yang sudah berkiprah di kancah nasional. Ali Yafi merupakan ulama asal Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai sosok penyabar, tak pernah marah, dan bijak dalam bersikap. Tak hanya itu, Ali juga dikenal selalu berbicara dengan nada yang datar serta penuh hikmah. Ali pernah mendapat amanah menjadi Ketua Umum MUI Pusat. Ia juga menjadi tokoh pendiri Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Da'wah Wal Irsyad Parepare atau STAI DDI Parepare. STAI DDI Parepare adalah sebuah institusi pendidikan berbentuk perguruan tinggi swasta yang terletak di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Namanya disebut oleh Ferdinand Hutahayan, ex-politikus Partai Demokrat, dan disebut sebagai pembimbing membaca syahadat. Saat prosesi menjadi mu'alaf, turut disaksikan oleh adik kandung mantan Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Lili Khodijah Wahid. Dikutip dari tribunews.com, Jumat 7 Januari 2022, ex-politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahayan kini kembali menjadi sorotan setelah cuitannya yang diduga menista agama. Cuitan tersebut kemudian menjadi viral di media sosial. Setelah viral, Ferdinand mengaku dirinya telah berpindah menjadi agama Islam. Pengakuan itu disampaikan Ferdinand melalui rekaman pesan yang disampaikan kepada awak media pada Jumat 7 Januari 2022. Ramainya cuitan saya kemarin yang memang setelah itu saya tidak bisa memantau media sosial karena ada kesibukan yang tak bisa saya tinggal. Namun demikian, yang mau saya sampaikan kali ini adalah bahwa cuitan saya tersebut tidak sedang menyasar kelompok tertentu, kaum tertentu, orang tertentu atau agama tertentu. Yang saya lakukan itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Ketika saya down, tidak perlu saya harus bercerita di Twitter, di media sosial bahwa saya sedang down. Tetapi saya melakukan dialog imajiner dengan hati saya, antara pikiran dan hati saya. Pikiran saya menyatakan, hey Ferdinand, kau akan habis. Tidak ada yang bisa menjagamu, Allahmu lemah. Tetapi kemudian hati saya berkata, hey kau tidak. Allahku kuat. Jadi jangan samakan Allahku dengan Allahmu. Aku kuat, ada yang akan menjagaku selalu. Kira-kira seperti itu dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Tapi kemudian orang merasa ada yang dituduh, merasa ada yang diserang, dan bahkan orang-orang tertentu yang selama ini selalu menggunakan kata tabayun, ternyata tidak tabayun, tetapi malah ikut-ikutan mempelintir. Tidak apa-apa.